Oh Uh, Ustad, istri saya pergi kerja ke luar negeri karena mau bantu saya yang terlilit hutang ribuan, sampai ratusan juta. Apakah uh, saya salah ketika mengizinkan hal tersebut, Ustaz? Ya perlu kita uraikan dulu. Mm -hmm. Kalau memang istri anda itu pergi bersama dengan mahramnya ya nggak salah kalau memang tujuannya untuk membantu dan memang pekerjaan di sana itu memang pekerjaan yang layak untuk wanita. Mm -hmm. itu yeah. tapi kalau anda seperti yang yang biasa sekarang ini jadi TKW mm -hmm. ya haram mm -hmm. karena bersapar dia pasti kan jaraknya yeah, udah jauh, ya. jauh kali udah. Negara bahkan. Ah, gitu yang kedua mm -hmm. bagaimana di sananya kerjaan mm -hmm. dia memang aman khusus untuk wanita doang atau jangan-jangan jadi majikan ja jadi kerja di tempat majikan kerja di tempat majikan berapa yang kita sering baca itu jadi jadi, apanya, majikan, jadi korban ininya jadi kan? bahan, ya, nah, gitu, jadi itu yang bahaya, artinya, kalaupun di sana dia kerja, oke, okay, dia sebagai, uh, apa ya, pembantu rumah tangga, mm -hmm. ya, oke, okay. tapi dia di tempat yang memang, Masya Allah, eh, di rumah yang suami ini soleh, istrinya baik, gitu kan, sehingga, ...memang betul-betul diperlakukan dengan adab islami, ada masalah. Berapa banyak orang-orang wanita Indonesia bekerja di Saudi juga banyak. Mm -hmm. Sebagai pembantu rumah tangga yeah. gitu kan. Nggak ada masalah, tapi itu mereka perlakukan dengan baik. Memang dijaga adab-adab islamnya. Mm -hmm. Yang kita khawatirkan itu pertama, udahlah dia saparnya haram. Karena mm -hmm. uh, jarak sapar dan tidak ditemani mahrumnya. Yeah. Yang kedua mungkin tempat kerja di sana itu kita nggak tahu bagaimana situasi dan kondisinya. Iya, iya. Ah begitu, jadi... Maka saya katakan tadi di awal perlu kita rinci apakah pertama dia pergi ke sana itu biasanya dengan didampingi mahram mm -hmm. Yang kedua apakah di sana tempat kerjanya nyaman dan memang aman untuk dia sebagai seorang wanita bisa menjaga adab-adab islami Kalau itu terpenuhi ahlan sahlan aja mm -hmm. Tapi jika tidak dan saya kira agak berat untuk memenuhi dua kriteria ini gitu mm -hmm. betul ya, Apalagi yang pertama di safari ini biasanya orang sendiri aja kan mm -hmm. Ataupun nah, kalau gabung ya Antara yang tidak kenal, yang nggak terkenal gitu. atau juga ikhtilat sama laki-laki dan lain-lain, hmm. kan ada banyak syari syariahnya. mahdurah syariahnya artinya pelanggaran syariahnya itu sangat banyak. Hmm. Makanya saya katakan, ya Anda kan sebagai laki-laki eh, yang bertanya tadi saya dilihat utang gitu kan. Ya Anda yang berusaha dong untuk bagaimana bisa membayar utang itu hmm. Ya mungkin jual aset kah? Mungkin buka usaha ya, dan lain-lain. Ya diusahakan karena pada akhirnya -akhir kan yang wajib membayar hutang ini dan nafkah ini kan pada akadnya dan laki-laki, ya. Nah, begitu. Jadi kita motivasi bapak itu. Kalau nggak bapak itu aja yang pergi ke apa? Keluar negeri ya. Nah, Keluar negeri kan dia lebih aman dan hmm. percaraan dia lebih bebas gitu kan, hmm. ketimbang yang wanita tadi kan. Iya. Yeah. Nah, gitu. Saya kira kalau dia di tempat kerja yang luar ne luar negeri kan itu memang apa ya? Kurs uh, uang kita pun agak beda kan. Hmm. Nah, kita kan memang agak rupiah kita agak melemah gitu kan. Mungkin dia bisa mendapatkan 10 dolar per hari aja itu 10 dolar sudah 150 ribu hmm. kalau dia berupiahkan nggak mungkin 10 dolar bisa jadi dia 70 dolar dapat per hari hmm. bayangkan 70 dolar dikali 15 ribu itu sudah 1 juta 50 ribu per hari dia ah begitu itu 70 dolar hmm. belum lagi dia 100 dolar dapat dan lain-lain ah begitu wabillahalim